Food, acara, serah terima jabatan. Dandim 0103 Aceh Utara. Dan lepasan warga Korem 011 Bela Bangsa. Siap, dimulai. Lanjutkan. Komandan Korem atau Danrem 011 Lilawangsa Kolonel Kavaleri Kapti Hertantiawan melantik Letkol Kavaleri Mahyar STM MST sebagai Komandan Kodim atau Dandim 0103 Aceh Utara. Letkol Mahyar resmi menjabat sebagai Dandim 0103 Aceh Utara menggantikan Letkol Infanteri Hendra Sari Nurhono setelah menjalani proses serah terima jabatan atau sertijab. Upacara dipimpin oleh Danrem 011 Lilawangsa di Aula Bali Teku Umar atau BTU Kodam IM di Banda Aceh pada 17 November 2023 kemarin. Menerima amanah jabatan Dandim 0103 Aceh Utara, Letkol Kavaleri Mahyar sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Teritorial atau Kasiter Korem 011 Lilawangsa. Sedangkan Letkol Infanteri Hendra Sari Nurhono akan menduduki jabatan baru sebagai Kepala Tim Pelatih Rindam 13 Jajaran Kodam 13 Merdeka. Danrem Kolonel Kavaleri Kapti Hertantiawan mengatakan, sertijab di lingkungan Korem 011 Lilawangsa merupakan sebuah tradisi yang telah dan akan terus dilaksanakan untuk menjaga kesinambungan roda organisasi dan bagian dari proses pemantapan dan pengembangan karir ke jenjang yang lebih tinggi. Bagi sana yang dimana bertakwa berdepan dengan kita syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan limpahan pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti acara serah terima jabatan Komandan Kodim 0103 Aceh Utara. Disampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi kepada Letkol Infanteri Hendra Sari Nurhono beserta istri atas dedikasi dan pengabdian serta tanggung jawab selama ini memangku amanah jabatan sebagai Dandim 0103 Aceh Utara. Begitupun kepada pejabat baru Dandim 0103 Aceh Utara Letkol Kavaleri Mahyar agar cepat menyesuaikan dan melanjutkan kegiatan positif. Lapor, Hendra Sari Nurhono, Letkol Infanteri telah siap dilepas dari Korem 011 Lilawangsa. Upacara sertijab Dandim 0103 Autur dihadiri antara lain oleh Kasrem 011 Lilawangsa, para Kasi Korem 011 Lilawangsa, Ketua Persit KCK Korcaprem 011 Lilawangsa beserta pengurus serta para pejabat dan ramil dan pasi Kodim 0103 Aceh Utara. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.